Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Okey, korang apa khabar? Harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Amin. Okey, seperti yang korang tahu, video kali ini adalah kata apa, episod kedua lah untuk bahagian upgrade spek 66 versi John Spanar. Jom tak tahulah apa nama, apa yang John buat sebenarnya, sebab John bukan pandai sangat bab-bab motor ni. Tapi sebab ni kata nak test, nak test dekat motor John. Kalau kata ada salah dan silap, tolong tegur John. Tapi yang pasti, yang ni untuk percubaan, percubaan test porting apa semua untuk motor John sendiri. Korang, korang pula, John tak kata korang boleh ikut cara John buat ni. Mana nak tahu cara John buat ni tak menjadi ke. Sebab tu John nak mencuba. Kalau kata benda ni menjadi, baru korang ikut John. Tapi John tak pasti benda ni berjaya ataupun tidak. Dia panggil macam uji kaji lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebelum mulakan ni, John nak buka ni dululah, skru ni. John buka ni sebab nak orang kata apa, mudah untuk melakukan kerja, kerja-kerja mengorek. Okay, yang pertama, John akan korek di bahagian sini lah. Bahagian sini, nak tahu John buka berapa, sekejap lagi John akan tulis dekat whiteboard lah. Saya ada whiteboard baik kali ni. Mantap. Okay, kat sini John nak poting saiz berapa untuk lubang masuk dan juga lubang keluar, lubang exhaust ni. Lubang exhaust ni, nak tengok John buat saiz berapa dalam ni dan juga di bahagian exhaust. Tapi yang ni John terus terang, ini adalah percubaan. John tak kata benda ni korang wajib ikut ataupun tidak. Sebab ni percubaan. Berjaya, korang boleh ikut. Kalau kata tak berjaya, korang jangan ikut. Korang ikut orang lain. Mantap. Okay. Yang pertama, ni merupakan throttle body asal SYM. Okay, kalau John ambil, kali ni John ada benda ni pula. Apa nama, entah. Ni, electronic digital clipper. Okay, zero. Okay, kita ambil dalam mm. Okay, kita sukat yang masuk ni dulu. Intake ni. Jom kita buka tengok dia punya lebar dia berapa. Okay, dah. Lebar dia dalam sekitar 37 lah. 37 lebar dia. Okay, kalau kata lebar, betul lah lebar. Tu kalau kata tinggi dia pula, tinggi dia dalam sekitar sana, jom tengok dulu. Okay, dalam sekitar 20 lah, 20-21 lah. Okay, dalam sekitar 20 lah. 20 bermasuk di sini. Dekat sini tinggi dia adalah 20. Okay, untuk yang lebar ni adalah 37 tadi kan, 37 kata tak salah John. Lebih kurang lah ni tu. Okay, lebih kurang 37. Okay, sekarang ni kita tengok pula dekat head ni pula, berapa dia punya lebar ni. Adakah sama dengan yang throttle body standard tu, saiz dia tadi tu berapa? Sini 37 kan. Sini pusing, payah sikit, berat ni. Okay, belah sini senang. Okay, jom buka sini dulu. Standard, okay, lebih kurang dalam 37 jugalah. Sini 37. Tadi yang atas sini dia 20, kalau tak salah John tadi. Jom kita tengok balik semula. Sini berapa? Lebih kurang lah. Lebih kurang dalam 20 jugalah. 20 lebih sikit lagi tu. Bermaksud sum dia sama dengan ni lah. Lebih kurang sama lah dia punya saiz lubang ni dengan lubang ni. Okay, jadi sekarang ni John akan ambil throttle body, apa nama, yang tu baki punya, yang saiz 34 John nak pakai ni. Saiz 34. Saiz 34. Okay, sekejap ya. Okay, jadi kita tengok pula saiz yang sini punya intake dekat throttle body 34 ni. Okay, dekat yang throttle body intake throttle body 34 tu, dia punya saiz dia lebih kurang dalam 40-41 lah. Lebih kurang ni tu lah, 40
41, lebih kurang macam tu lah, 40-41, lebih kurang 40-41. Tadi yang asal dia 37 yang standard tu. Okay, kita tengok yang dia punya tinggi ni pula. Tadi dalam sekitar 20-21 ni. Ni yang dia sekitar dalam 25. Lebih kurang dalam 25. Jadi di sini John akan ni lah, akan buka lubang ni. Lubang sini akan buat lebih kurang jadi macam ni lah. Sini tadi lebih kurang tu 40 kan, 40-41 lah lebih kurang situ. John akan buka kat sini dalam sekitar 40-41. Sini akan buka dalam sekitar 25 lah. Bagi lebih kurang dia, lebih kurang dalam, lebih kurang dengan intik punya tempat lubang ni. Okey gang. Jadi John dah lukis lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Maklumlah whiteboard tak ada tempat gantung. Ini standard lah. Ni uji kaji, percubaan John ya, yang John nak buat dekat head John tu. Kalau tak menjadi nanti John beli head lain lah. Okey. Standard tadi kan kira dapat 37 dia punya lebar dia. Lepas tu ketinggian dia 20 mm, lebih kurang macam tu lah. Jadi John dah pergi kepada bahagian uji kaji, nanti John akan buat lebih kurang jadi 40 ataupun 41 mm, dan juga ketinggian dia 25 ataupun 24 atau 25 mm. Okey, untuk yang lubang ini pula lebih kurang dalam kata apa, valve lah, lubang valve. Okey, yang untuk sini bahagian intik, sini bahagian exhaust lah, samalah. Okey, jadi sekarang ni nak tahu dia punya saiz di sini. Sayang kita sukat dulu. Okey. Pastikan zero, on off. Okey, sekarang ni kan kita sedia maklum bahagian sini adalah intik saiz dia 24 kalau tak salah John lah. Okey, jadi sekarang kat dalam sini berapa? Dalam sini dapat dalam 20.4 lah. Okey, tengok lubang sebelah dia pula. 20.5. 20.4, 20.5 lah. Okey. John tulis dalam 20.5 lah. Okey. Sini katnya 20.5. Okey. Yang bahagian exhaust pula dapat dalam sekitar, exhaust kita sedia maklum 20 kan dia punya valve size dia. Okey, dapat dalam sekitar 16.4 lah, 16.4, 16.5, lebih kurang macam tu lah, 16.4, 16.5. Okey, 16.5, lebih kurang macam tu lah. Okey, sekarang ni berapa lubang, apa orang kata apa, berapa saiz yang John nak buat dekat bahagian dalam sini ni, bahagian dalam sini sikit, intik dengan exhaust ni. Okey, cara dia untuk John lah. Tapi tak tahulah cara ni berjaya atau tidak. Kalau berjaya kita boleh ikut lah, kalau tak berjaya jangan ikut. Apa-apa tunggu hasil. Cara John, okey, kita sedia maklum saiz standard valve in adalah 24, exhaust 20. Okey, cara John untuk buat dekat bahagian sini, untuk bahagian sini kan. Okey, untuk bahagian sini John buat macam ni je. 24 tadi tolak 3 mm. Okey, sama juga exhaust 3 mm. Mm lah. Okey, sama dengan, okey, kalau kita tolak sini 24 tolak 3, dapat kat sini 21 mm. Okey, kalau dekat exhaust pula 20 tolak 3, akan dapat dalam sekitar 17 mm. Okey, bermaksud di sini, bermaksud di sini, di bahagian sini nanti untuk exhaust yang baru ni John akan buat dalam sekitar ni lah, seperti yang dah kira tadi. Tolak, sebab apa tolak 3 mm? Sebab John pun tak tahu. John main agak je. Okey, 21 lah dekat sini nanti. In akan dapat 21 mm, dan juga exhaust akan dapat 17 lah, 17 mm.
Bermaksud di sini, bermaksud di sini saya akan korek lubang ni bagi jadi dia punya luas dia tu lah 21, dan juga di sini luas dia dalam 17. Okey, sebab kalau kita lihat di sini dia hampir-hampir dah dekat dengan 17, dan juga 20 pun dah dekat hampir 21. Bermaksud tak perlu banyak lah jangan nak korek. Dan juga bahagian exhaust. Okey, untuk bahagian exhaust ni pula, kita tengok saiz exhaust ni berapa dia punya ukuran dia. Okey, untuk ukuran exhaust, pula adalah bersaiz dalam sekitar 28. 28 lah. Tak try macam ni pula. 27, 28, 28.1, 28 lah. Lebih kurang lah 28. 28.1, jangan akan tulis di situ 28 lah. Okay, yang standard size dekat head CDR ada ni, size dia 28 mm. Berkemungkinan John akan buat dekat sini, akan korek bahagian sini bagi saya, bagi jadi size dalam 31 atau 32 mm. Ha. Okay, sebab apa John kata John ambil 31 ataupun 3 ataupun 32, sebab ni cuma ialah apa John kata tadi kan, uji kaji. Jadi inilah masa untuk mencuba. Okey kan, TB John pakai saiz 34 mm. Jadi exhaust, dekat exhaust tu John tolak ni lah, tolak 2 mm lah. Tolak 2 mm akan dapat dalam sekitar 32 mm. Tapi tengok macam John kata, kalau John rasa nak korek 31, 31 lah. Kalau John kata nak korek 32, John akan korek 32 lah. Dan juga nanti manifold, John akan pakai 32 mm. Korang kena tengok juga exhaust tu, kadang tu exhaust luar saja 32, tapi dekat dalam 29 ada, 30 ada. Jadi yang penting ruang dalam dia tu. Kalau kata luar tu korang suka-suka, kira jadi 35. Korang jangan tengok yang luar tu, tengok yang dalam tu. Pastikan yang dalam tu yang paling utamanya. Okay, jadi inilah yang John akan buat nanti. Saiz ni standard. Yang ni kepada bahagian uji kaji. John akan buka lagi. Okay, John akan ulang balik semula. John akan buka bahagian intake nanti. Bahagian intake lah. Sama ada 40-41 ataupun 24-25. Untuk bahagian lubang dalam, apa nama, dalam head tu, memang John, untuk bahagian wah tu kan, okay, John akan buka 21 lah. Tak banyak, sikit je. Kalau kata memang dia dah saya dengan 21 tadi, memang John tak buat dah lah. Tapi macam John tak boleh buat dalam 22 ataupun 18, sebab takut nipis sangat. Nanti aku takut korang nak grand wah nanti bocor pula nanti. Jadi macam John kata lah, sebab tu John tolak 3 mm, intik 24 tolak 3 dapat 21, 20 tolak 3 dapat 17 mm. Okay, intik pula, maafkan John. Untuk bahagian exhaust, exhaust tadi kita suka kalau John tengok 28 untuk head John lah. Mana tahu head korang yang standard memang dah lebih ke apa, kita tak tahu pula kan. Sebab setiap barang berkemungkinan tak sama dia punya pengeluaran dia. Okay, jadi untuk bahagian exhaust, John akan buka 31 ataupun 32. Sebabnya John pakai 34 punya throttle body, John tolak 2 mm. Sebab apa 2 mm? Sebab John pun tak tahu, John pun mencuba dapat 32 mm. Dan juga manifold nanti John akan pakai 32 lah. Untuk bahagian belakang exhaust tu, John tak pasti lagi exhaust apa yang John akan pakai. Alright, okay gang. Macam John kata, ini semua adalah uji kaji, uji kaji untuk motor John. Sebabnya ini pun first time John buat untuk motor S1M. Selalu John buat untuk motor Y John dengan Y adik John je. Okay, jadi John rasa cukup sekadar untuk video kali ini. Sebabnya John nak terus pergi kepada potting pula. Kalau John rajin nanti John buat video cara John potting lah. Tapi rasanya perkiraan dah ada tu pun cukup dah. Okay, cukup saja video untuk kali ini. Jumpa John di next video. Okay guys, jangan lupa like, share dan juga subscribe.
Subscribe free saja, geng. Alright, jumpa lagi join di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Terima kasih kerana menonton.